Terima kasih Ujeng. Ya Pak. Silakan Pak Teddy mungkin mau lanjut ngobrol. Ada Roman di sini. Man, ini ada pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan bukan dari saya, tapi dari Twitter yang masuk gitu. Oh. Ya, Twitter yang masuk menanyakan, katanya Roman ini waktu masuk Ungu secara tidak sengaja. Dulu waktu awal terbentuknya Ungu ya, dulu sebagai edisional. Nah dulu kan gue udah punya band. Band, punya band sendiri. Akhirnya gue ngebantu aja. Pas setelah berapa tahun kemudian ketemu lagi. Baru jadi pemain tetap di situ. Yang meresmikan waktu itu berempat atau memutuskan Roman sebagai drummer siapa? Setelah kita mendapat tawaran untuk masuk dalam album kompilasi di sebuah label, tiba-tiba masalah teknis lah dengan drummer kita yang lama, gitu kan? Nah sampai akhirnya kita memutuskan untuk Mas Roman yang isi drumnya, dan setelah itu akhirnya kita memutuskan selanjutnya Roman aja udah. Dan juga klop lah dengan teman-temannya. Ya. Nah ini Roman nih, Man. Tadi kan bareng sama Mang Saswi main PS. Emang Roman tuh hobi main PS kalau di rumah? Iya. Yeah. Setiap hari kalau ada lagi santai gitu, lagi ini. Kalau lagi nyantai iya. Ya, karena kan di base camp juga. Kadang-kadang suka dibawa juga kalau manggung gitu ya. Iya, tapi sekarang udah enggak sih. Nah, cara berhentinya gimana tuh? PS itu udah enggak nyala ya udah berhenti. Tapi kalau nyala? Kalau nyala main lagi. Ya berarti bukan berhenti kalau begitu. Ini kalau di base camp semuanya main nih. Sebenarnya biangnya ini. Tapi memang main-main PS ini enggak anak muda, enggak anak kecil. Orang tua memang hobi banget emang. Saya juga gitu di rumah. Punya koleksi PS itu sampai 20. 20 begini. Wah, kalau gitu 20 kebanyakan. Ini mah 7. Tiganya mana? Ini. Nah, Pasya nih. Ini ada yang mau saya tanyain nih. Pasya benar ya suka lagu-lagu India ya? Oh iya, iya. Bener, suka ya? Nih dia. Gua suka nonton film India. Suka nonton film India. Suka banget nonton. Tapi film lagu India pasti tahu karena setiap ada lagu itu pasti lah sedikit-sedikit ya, terutama yang di film yang paling boom ya. Waktu itu Kuch Kuch Hota Hai itu suka. Kuch Kuch Hota Hai. Itu bela-bela ini gimana? Apa? Bela-bela nonton. Saya waktu itu tahun 97. Saya kan ceritanya masih ngekos. Nah, ada teman sekolah saya punya DVD, tinggalnya di Cempaka Putih, saya di Manggarai kan. Jadi saya bela-belain nonton Kuch Kuch Hota Hai itu. Lumayan jauh kan ini? Jauh, naik bajaj kan itu. Bertiga sama teman saya. Yang penting mikirnya pergi aja dulu ke sana saking pengen. Karena kita dengar orang-orang bilang, "Wih, bagus ramai, banget." Ramai. Ceritanya. Emang meledak itu. Mau nonton di bioskop kan ceritanya gak punya duit. Nah, terus teman saya cerita, "Eh, gue punya DVD-nya," kan gitu. Wah, udah kita bertiga tuh dari Manggarai naik bajaj ke Cempaka Putih. Nah, sampai di situ tunggu dia pulang kampus dulu. Jadi kita tunggu depan kos-kosannya sampai dia. Sampai bela-belain. Tunggu dia pulang kampus. Nah, itu nonton saya berulang-ulang saya itu Kuch Kuch Hota Hai itu. Berarti apal dong lagunya Kuch Kuch Hota Hai? Apa? Apal dikit di video. Coba nyanyiin dong dikit dong. Yang itu dong. Om Je Jagadish Hari. Itu yang pas dia si Syarukan lagi ngelihat si. Oh pas di pohon ya? Bukan. Yang lagi berdoa. Bukan. Yang lagi berdoa di kuil. Si Rani Mukherjee lagi mau masuk kampus. Oh iya, iya, iya. Sarukan yang pakai helm waktu itu ya lagi. Nggak ada, Andre. Sarukan pakai helm memang tukang ojek. Motor. Kadang-kadang motor. Sarukan pakai helm. Ada juga ya? Cum. Koi milih gaya. Itu. Terus itu lagi. Laki badi anjanine. Ayo, itu yang waktu kejar-kejaran di pantai itu. Bukan. Taman. Di taman. Lu kalau enggak tahu, diam aja udah. Gua nonton, Nek. Gua nonton tapi lu salah mulu. Sarukan pakai helm. Sarukan enggak pakai helm, pakai sarung. Sarung kan lu. Tapi selain yang Kuch Kuch Hota Hai itu yang lain ada. Misalkan Biwi Number One. Gitu ya. Itu bergahai. Apto kucihit dolena. Gitu. Tahu juga ya. Wah, saya mah nonton. Dia mah taunya cuma begitu doang. Dari orang, liatin dengerin. Lele sini. Dolena itu lagu apa? India. Gue bilang. Tum iho. Itu yang sekarang itu lagi booming itu. Itu juga enak tuh lagunya. Kalau yang zaman dulu itu lah ya. Yang wakai dena ke kisiko meta hoi hoi. Oh itu menjauh. Di zaman dulu. Na 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 na
baru masuk, dia mau hormat jadi begini. Jadi saya joget dulu. Mau laporan Bapak Rere. Laksanakan. Ada tamu ini. Oh, silakan masuk. Oh, ini temennya ini kan, Ungu ini masih Ungu kan? Belum tahu, saya belum tanya sih. Oh, belum tahu. Ditanya dulu kalau belum tahu. Di sekolahan disetrap dia. Kenapa? Ini tangannya dikotor-kotorin. Emang tato orang dia enggak sekolah. Ini ada tamu masuk. Ya udah silakan duduk. Ya, ya. Eh, silakan, silakan, silakan. Salaman dulu dong biar enggak kles. Oh ya, makasih. Dia. Yeah. Ada perlu apa sama saya? Ada perlu sama saya? Ya. Tapi saya enggak ada perlu sama situ. Pak Andre, ada perlu sama Bapak Sule enggak? Ya memang saya kan sama dia. Ya perlu. Saya perlu gitu. Perlu apa? Ya saya mau ngomong sebenarnya. Silakan kalau mau ngomong, dari tadi juga ngomong. Iya. Saya minta izin ini. Izin apa? Izin mulut tiap hari izin? Wah, ini saya masuk final. Final apa? Final lomba. PS. Refleksi. Refleksi. Ya PS saya ikut lomba. Terus izin gara-gara itu. Ya, saya masuk final. Masuk final saya. Ada saya sendiri masuk final, jadi saya harus izin. Pesertanya sendiri dong. Pesertanya sendiri. Saya sendiri. Jadi sekarang mau ke rental PS. Iya, ke rental PS saya. Wah, enggak bisa dong, kan lagi tugas. Kalau memang libur boleh. Oh, enggak bisa, pokoknya. Enggak bisa. Si Doni ikut, Doni. Doni. Doni yang suka pakai helm yang nyanyi tumpah seae tuh. Iya, rame tuh main di PS. Ya, jadi iya. Saya pendaftaran cuma 5.000, terus hadiahnya 2.000. Jadi rugi dong. Daftaran 5.000 hadiahnya cuma 2.000. Masih untung 3.000. Palanya soek nih orangnya. Daftar 5.000, 2.000 hadiahnya. Minimal 3.000 lah, jangan 2.000. Ya, jadi kalau diizinin saya. Enggak diizinin. Kalau mau mah tuh ikut sama Mang Saswi. Mang Saswi mau bikin rental PS, bantuin Mang Saswi. Cuman bisa minta tolong gak, Pak Surya? Apa lagi? Masalahnya begini, Pak Surya. Mau nyanyi yel-yel? Enggak, ini tangan saya kejepit, Pak Surya. Oh, kejepit. Kan bisa dibenerin sendiri ya? Iya. Yang satu soalnya keram, Pak Surya. Itu sama dong. Permisi, Pak. Ya. Yel-yel dulu dong, yel-yel dulu dong. Yel-yel dulu ini dong. Ada Ungu, bintang tamunya Ungu. Masa enggak yel-yel? Kasih tahu Ungu belum tahu ini. Yel-yel sebagai keamanan bagaimana dong? Biar tahu kalau ini cincin batunya dong warna ungu ya. Oh, warna ungu tuh cincin batu. Kalau suka batu di rumah saya tinggal dipotong ada segini. Oh, bongkahan. Iya, batu asahan. Coba. Ayo lele keamanan ya, biar tahu. Kami security. Ya. Kami security tiap hari jaga diri. Maling takut semua saya sekuri. Oke. Bagus. Iya, bagus. Pasule udah dengar nadanya? Kurang. Coba diulang lagi. Coba diulang lagi. Ininya beatnya kurang, cepat beatnya kurang. Kayak cinta gila gitu loh, beatnya enak coba. Ya. Saya sekuri harus bisa. Bagus. Tapi ada satu ini saya lupa lagi, yang mie yang pakai sumpit gimana? Iya, mie yang pakai sumpit. Masih ingat enggak? Saya lupa. Oh, lupa ya udah tuh. Karena saya namanya dia aja dari tadi mikir siapa. Pas. Oh iya. Dia mau lupaan orangnya. Lupa. Dia mau bangetan bener. SMS hari ini SMS sebulan baru dibales. Iya, misalnya gimana? Iya, misalnya hari ini SMS. Mas, di mana Mas? Paling dia gini. Ya, udah. Bulan depan. Pas bulan sebulan balas. Baik, Dek, katanya. Sebulan. Tanya di mana ya? Baik, Dek. Terus balasnya deket saya lagi. Baik, Dek. Lu SMS ya? Iya. Lihat tanggalnya, sebulan yang. Ini sebulan dong. Paham. Tante juga suka begitu. Lagi di mana, Mas? 3 hari. Begitu pas syuting dia sebelah saya. Lagi mau syuting deh. Ini kan yang kemarin deh. Apa tuh ya? Gak apa-apa, jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Coba. Ada jaga lagi nih, mau ngobrol lagi. Yel-yelnya gimana? Tommy. Udah lu ngerjain orang tua lu, dosa lu. Udah sih itu yang ngocok-ngocokin. Enda. Hai. Apa kabar Endang? Sehat. Pakai Eng jadi Endang ya. Enda, coba berdiri dong.
Tuh, body-body nge-gym kayak gini loh. Oh, ya, si celana pensil ya. Iya. Oh, baju ballpoint. Bodinya pensil, baju ballpoint. Ballpoint. Ini, nah. Nggak ada kertas selfie. Masih, selfie masih, selfie. Masih dong. Ini hobinya selfie nih. Iya. Nge-gym juga selfie. Di tempat gym selfie terus. Nge-gym sambil selfie juga nggak? Jadi gini. Jadi gini. Nge-gym di mana? Di A. Apa tuh? Itu pas gitu nyantri. Itu nyantri, nyantren. Iya, gym, ya? Beda lagi, ini mah nge-gym. Nge-gym, ya. Nge-gym yang punyanya Pak Solihin tuh yang suka pakai helm terus nyanyi kut-kut setahe. Nah, kenapa sih kamu suka selfie? Apakah selfie lagi booming sampai saat ini? Gak tahu ya, ini pengen booming aja. Berbagi ya sama... Baru-baru aja nge-gym? Nggak, apa udah lama nggak? Hah? Nge-gym baru-baru aja? Baru-baru. Baru-baru ini aja? Baru-baru. Udah mulai sakit-sakit kan? Udah mau 40. Nah, ini mulai 40. Jadi baru ya, kalau udah ya, mulai sakit-sakit, baru olahraga. Dulu kemana? Tur terus dulu. Oh iya, ya. Dulu tur. Roman! Wait. Mandi sehari berapa kali? Oh, katanya jarang mandi. Hah? Katanya jarang mandi. Jangan nama ke gua ya, gua disuruh sama kreatif. Kata siapa itu? Enggak ya, bohong. Salah. Bohong itu. Bohong, siapa yang jarang mandi? Lu kali yang jarang mandi. Gosip. Gosip itu tuh, yang jarang mandi mah udah jelas tuh bau si Ujeng. Roman itu bukan jarang mandi, jarang kena air ya mannya. Sama. Ya berarti pakai helm dong mandinya. Terus nyanyi kut-kut. Bener gak nih, ini takutnya salah ini. Bohong ya, mandi mah biasa ya. Klimis begini habis mandi berarti kan. Oh bisa aja Andre, mandi mah enggak, dijelantahin kan bisa. Roman tuh kalau nyanyi sambil sambil mandi sambil nyanyi. Nyanyi apa? Bangun tidurku terus manjat, ya kan? Gak lupa menggosok WC, ya kan? Dengan bagus kutus ketahen lagunya udah. Iya sih, pakai helm. Buat Onci. Ini kalau O-nya diganti jadi Inci ya. Ganti. Katanya kamu paling betah lama kalau di kamar mandi. Ayo ngapain? Emang lama kok kamar mandi? Saya juga lama sih kalau kamar lama mandi. Lama kan? Ngapain? Gue mah seneng showernya aja. Enak gitu ya? Iya, karena kan gue dulu kalau mandi pakai gayung batok, Jeng. Oh iya. Pakai shower kan, keren. Kalau harganya mah cuma 20 ribu. Asik aja gitu. Saya kamar mandi tuh bawa kopi. Oh begitu ya? Dua bungkus. Mirip banget sama gue. Iya. Gue kalau mandi begitu, karena kan kalau pengen mie ayam, roda mie ayam gue bawa. Cuma tupang-tupangnya. Berapa lama lo mandi? Rata-rata sejam ya kali ya? Sejam? Minimal. Minimal, ya. Berarti bisa kalo lebih? Kalau manggung jam 9, jam 6 udah suruh mandi berarti dia. Yes. Manggung jam 9, jam 6 udah mandi. Suruh mandi. Kalau misalnya jam 7:30 udah telat tuh pasti. Manggungnya mesti nunggu, gak bisa enggak. Jadi yang bikin telat tuh mandinya lama? Iya, kalau dia mandi di kita, wah parah. Udah bawa kita, dia udah bawa drum. Nungguin dia mandi. Nunggu di depan hotel gitu kan. Lama banget ini, udah dia ngapalin. Oci! Tuh, udah. Pas begitu masuk itu, panggung udah dibongkar. Deh. Oke, tapi saya ini lagi kangen-kangennya sama Ungu. Sudah lama saya lihat di YouTube, beda, berbeda dengan aslinya ya. Saya setiap hari lihat lagu-lagu mereka, walaupun di silent ya. Gak kedengeran kalau di silent mah. Jadi silent untuk orang lain, pakai headset artinya. Oh, headset. Okay. Kita akan melihat penampilan dari Ungu. Di sini aja. Monyong. Cium. Cium satu, cuma, sun satu.